Itulah sebuah video tindakan seorang wanita mengherdik dan memperlekehkan anggota polis yang sedang bertugas. Menurut maklumat, anggota polis tersebut pada asalnya sedang menjalankan tugas rondaan di sekitar Gombak. Pada jam lebih kurang 1.15 minit petang, anggota yang bertugas menerima arahan daripada bilik kawalan untuk menghala ke Medan Selera Taman Sri Gombak. Arahan tersebut dikeluarkan kerana aduan daripada orang awam bahawa terdapat seorang wanita berbangsa India yang mengaku sebagai pegawai polis telah datang ke kedai untuk mengutip hutang bagi pihak orang lain. Orang awam memaklumkan, mereka mengesyaki wanita tersebut hanya menyamar sebagai pegawai polis kerana tidak memakai uniform. Anggota polis bertugas yang tiba di lokasi tersebut telah cuba menenangkan keadaan dengan meminta wanita India tersebut memperkenalkan diri serta meminta kad kuasa bagi membuktikan jika benar wanita tersebut adalah pegawai polis. Namun wanita tersebut hanya menunjukkan IC. Sebaik sahaja diminta untuk menunjukkan kad kuasa, wanita tersebut gagal menunjukkannya dan secara tiba-tiba mula bertindak biadab dengan menghina pangkat anggota polis yang bertugas. Wanita yang mengaku kononnya pegawai kanan polis Bukit Aman ini terus-menerus memperlekehkan pangkat anggota bertugas di hadapan orang awam sambil memegang telefon seolah-olah sedang merakam video menggunakan telefon bimbitnya. Pakai cermin mata lah konon. Pegawai rendah. Selepas kejadian tersebut, anggota polis bertugas segera pulang ke balai dan membuat laporan supaya Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard dapat mengambil tindakan ke atas pegawai wanita yang dikenali sebagai Sheila Sharon Steven Kumar, yang secara jelas telah mencemarkan reputasi serta menghina anggota polis berpangkat rendah di hadapan orang awam.